Oke guys, halo semua, welcome back lagi channel pastinya guys ya, di channel The Felix Team ya guys ya. Oke guys, video kita kali ini gue bakal nyoba main solo lagi. Dan hari ini gue mau nyoba Steakheart solo pakai Inase versi timekeeper di Heart versi strip 12 ya guys ya, 8 strip 12 nih. Yang versi Heart Heroes of Celia. Di sini gue bakal main hanya menggunakan Inase timekeeper yang udah bintang 6 ya guys ya. Jadi untuk karakternya udah lihat sendiri, udah bintang 6 full. Dan untuk reliknya gue pakai relik LS ya guys ya. Di sini kalian bisa lihat ini adalah relik LS, dimana life steal cuy. Oke, langsung aja ya guys ya, masuk ke battlenya. Tapi sebelumnya jangan lupa tekan tombol like dan subscribe nya biar gue sering upload dan nanti gue sering tenang ya guys ya. Oke, langsung aja masuk ke battlenya. Oke, let's go. Ya, oke guys, langsung aja ya guys ya. Kita gas. Kita lawan Red Guard 2 sama Inase 1 biji cuy. Oke, kita skill dulu. Oke. Oke, kita skill biasa dulu, basic. Oke, nice, 2 kali. Sakit coy. Oke, nice. Oke. Kena taun ini ngeselin juga guys ya. Soalnya yang tadi masalah ini kena taun gitu guys. Oke, kita pukul lagi. Nice, 2 kali tuh. Oke, kita pukul lagi. Aduh, di taun lagi. Aduh, dua kali juga. Aduh, damage-nya masuk. Oke, nice. Oke, one by one nih BTW guys ya. Tak tro. Ya dong, hit lagi. Aduh. Oke. Siapa yang mati duluan? Oke, dia mati duluan ya guys ya. Oke, sip. Iya. Oke guys, kita lihat sendiri. Kita berhasil ngalahin ya guys ya. 8 strip 12 hard. Santai ya guys ya. Dengan Inase solo ya guys ya. Jadi ya, mungkin video sampai sini aja dah. Terima kasih dua ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. See you, goodbye. Dadah.